Pada ajakan sesat, harta yang sesaat. Wey! Bahwa besok kita akan mengadakan kuis. Jadi, Ibu harapkan kalian besok semua belajar di rumah untuk mengikuti kuis besok. Dan sesuai dengan jadwal, bahwa kita akan mengadakan praktek atau kuliah lapangan ke daerah Pekanbaru, maka masing-masing mahasiswa harus mengumpulkan uang sebesar 200.000 per orang untuk ongkos dan biaya makan kita di sana nantinya. Jadi di kelas ini siapa yang menjadi bendaharanya untuk mengumpulkan dana tersebut? Saya, Bu. Jadi uangnya dikumpulkan ke bendahara dan disetor ke ibu paling lambat sehari sebelum keberangkatan. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Baiklah, sampai di sini perkuliahan kita untuk hari ini dan jangan lupa belajar untuk kuis besok pagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya mana? Ini, Bu. Hadir semuanya kan? Hadir, Bu. Baiklah, silakan isi absennya dan kalian boleh pulang. Terima kasih, Bu. Kawan, isi absen kawan. Yuk, kawan. Hey, Ilham, Anyo. Mana? Tak tahu dong. WTA aja. Halo, Ibu. Alham. Ilham, isi absen. Yang mana sih, Erda? Tapi tadi Ilham udah masuk dong. Apa tanda tangannya, yo guys? Yo, Pak Diansyah lah. Kan gak tau gede ibu dong. Sama di inyo, senyo. Dadah. Aku is bisa kok. Tulah, wak lu nanti belajar lu do. Becentekan sih lah, mangga pan yang mana? Itu bapak panjangan jo. Yo mah, ndak wak aja tu dong. Becentekan sih wak bisa, mbak. Tapi nak, ani pernah danga kalau mencontek tu samu kayak tindakan korupsi. Bakal korupsi lo deh ani. Korupsi itu kan berhubungan dengan piti. Yo mah, wak kan ada ambil piti hurang lo mah. Iyo aja sih. Lelah, pulang boleh? Pulang, Lelah.
selama hidup kita, Pak. Hari Jumat, Pak. Ini pagi juga harmis, Pak. Baat tuh. Nggak bisa, Pak, kirim piti dong. Ayolah, Pak. Rauh-rauh, Pak. Assalamualaikum. Bagikan ke teman-temannya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan dan tidak ada yang mencontek. Saudara-saudara, apa yang kalian lakukan sekarang adalah cerminan masa depan kalian nantinya. Jadi, jika kalian tidak jujur dari sekarang, mau jadi apa kalian nantinya? Baik, waktu ujian tinggal 5 menit lagi. Oke, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan.
Terima kasih. Selamat siang. Kawan-kawan, kan patang ini lado mengicik di grup kalau kawan mengumpan piti 10.000 untuk membeli snack. Jadi kumpulan kini lah ya kawan. Iya kawan. Pani, pani. Punya. Ani ya. Cari. Izin Cik Evan. Tetap no. Yo i. Nurung Khairun Nisa. Tenang, tenang. Mana? Pani. Yo. Kasih yo. Kemarin kan Fanny minta uang 10.000 ke kami, Bu, buat tambahan snack. Jadi Nurul ini ada ide, Bu. Ya, Bu, kan snack tuh Kakak Nurul bisa buat, Bu. Gimana kalau sama Kakak Nurul aja yang buat, Bu? Hah? Uang 10.000? Bukannya dalam uang 200.000 itu sudah termasuk ongkos transfer kalian, penginapan, makan sama snack semuanya? Hah? Udah, Ibu sibuk. Itu anak, padahal ibu ngijan piti 200.000 itu ala masuk satu New Year Transport, guys. Waktu kecil, guys. Banyak piti emah. Bisa untuk praktek besok, Oma. Lumayan. Nuno, jadi mbak apa nih yang batang tuh, Nuno? Itulah, mbak itu. Kawan, marilah. Jadi, patang nak kawan, kami kan anu ke ibu. Kata ibu, piti 200.000 itu ala masak sadonyo. Jadi, yang dikumpat Fanny yang 10.000 kawat tuh untuk apa? Iya, nak. Lain tak korupnya. Kamu ni seusan di itu, do. Bisa tanya ke Fanny. Iya, tak tanya. Fanny, jangan madu tojo lah balik lah piti kami itu balik ya. Kecik ibu nak ada pakai piti 10.000 tu lo yang 200.000 tu alah sadonyo. Jadi kiko kawan Fanny tu patang tu para lo piti tu jadi. Iya Fanny nak usah korupsi kayak gitu. Iyo maaf kawan, Fanny nak tahu dah kawan. Dah lah kawan, tinggal saja lah lah. Mana mau orang korupsi? Mana? Nu, capek lah nu. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu aku memohon, 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 dan memohon terus. Bapak, ibuku bisa hidup tanpa korupsi dan tidak menjadi pelit karenanya. Amin. Semua agama, semua peradaban, semua akal sehat, pasti anti korupsi. Mari bersama-sama kita berantas korupsi. Ayo, budayakan hidup anti korupsi. Iya, budayakan jujur dari ini. Talking in the park garden, walking where
Teruskan.